Halo bosku, di sini admin adakan giveaway saldo dana atau TRX yang nantinya kami undi setiap minggunya. Caranya cukup mudah, tinggal like, subscribe, dan cantumkan komentar semenarik mungkin bersama nomor dana atau alamat TRX kalian. Nantinya giveaway ini saya ambil dari video secara random. Pemenang akan dihubungi langsung oleh admin. Hati-hati penipuan. Jangan percaya jika ada yang menghubungi kalian atas nama channel Ide Wahyu dan meminta sesuatu. Fix itu penipuan. Karena giveaway ini 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oh my god. Wow. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Nah oke bosku, di video kali ini admin akan membagikan sebuah situs mining TRX yang terbukti legit dan membayar ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang ingin daftar di sini silahkan tekan saja link pendaftaran yang ada di dalam deskripsi video ini. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk menekan terlebih dahulu tombol like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go! Nah, kembali di sini kita akan membahas sebuah website yang bernama trxmining.co. Nah, untuk teman-teman yang ingin daftar silahkan tekan saja link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini. Setelah berhasil menekan link pendaftaran, langsung saja isi semua kolom pendaftaran seperti mobile number, login password, security password, dan kode referral. Selanjutnya isi kode captcha yang ini ke teh ini. Setelah itu langsung saja tekan sign up. Nah, nantinya jika teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran, di sini akan ada pop-up ya register success, kita oke aja. Nah, di sini admin sudah berhasil melakukan pendaftaran. Di sini ada pop-up ya yang dimana ada company legal white paper-nya, di sini ada Telegram grupnya, ada Telegram customer service, Telegram customer service 2, WhatsApp customer service, dan official website-nya ya di sini. Teman-teman bisa baca ya di sini ada penjelasan sedikit tentang bermain gratisan menggunakan link referral ya, yang level 1 kita dapatkan 13%, level 2 kita dapatkan 5% ya di sini. Sedangkan untuk level 3 kita dapatkan 2% ya. Nah, setelah membaca semua berita yang ada di pop-up ini langsung saja kita tekan close. Nah, di sini untuk awal daftar admin langsung mendapatkan sekitar 1.088 TRX atau sekitar $88 ya. Ini adalah saldo virtual account atau wallet account ya, yang dimana saldo ini nantinya bisa kita WD atau menarik setiap hari jika kita memiliki limit penarikan. Sedangkan untuk promotion account ini untuk awal daftar kita hanya memiliki 0 TRX saja, artinya tidak ada. Untuk mengisinya di sini kita harus mengundang teman terlebih dahulu ya, yang dimana untuk cara mendapatkannya kita harus memanfaatkan 3 tingkat yang tadi, yaitu 13%, 5%, dan 2%. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih lengkap, di sini kita lihat dulu untuk akumulasi profitnya ya. Ini akumulasi profitnya di sini untuk membershipnya, ini adalah untuk global partnernya. Nah, untuk cara yang kita gunakan biar kita bisa WD wallet account yang 1.088 TRX ini, kita harus memiliki limit penarikan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan limit penarikan di sini kita harus deposit terlebih dahulu. Untuk minimal depositnya di sini coba kita lihat, kita masuk terlebih dahulu ke dalam menu deposit. Nah, di sini tanpa coba kita cek di sini untuk minimal I don't charge for non TRX asset record.
Nah, di sini seperti biasa ya, untuk minimal penarikannya yaitu 5, maksud saya minimal depositnya yaitu 5 TRX. Nah, di sini untuk cara depositnya langsung saja teman-teman tekan copy address atau menyalin link address dari website ini. Selanjutnya masuk ke dalam aplikasi penyedia TRX. Seperti admin ini masuknya menggunakan Tronlink Pro karena admin menyimpan saldo TRX di Tronlink Pro ya. Nah, langsung saja kita tekan send. Langsung tempel di receiving account ini ya. Kita paste. Selanjutnya di sini di balance kita masukkan sekitar berapa ya? Di sini admin deposit sekitar 30 TRX, lalu send, konfirmasi. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk kata sandi di Tronlink Pro ya. Setelah itu langsung tekan done ya. Oke, di sini sudah kita done ya. Kita tunggu apakah berhasil untuk depositnya. Nah, di sini transaksi submitted, artinya deposit kita sedang diproses. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke dalam website yang tadi. Nah, di sini langsung saja teman-teman tekan recharge complete ya. Nah, di sini bisa dilihat TRX deposit quantity masih 0. Sembari menunggu deposit kita landing atau masuk ke dalam website trxmining.co, di sini admin akan jelaskan untuk cara mengisi saldo promotion account ini ya. Untuk cara mengisi saldo promotion ini. Cara mengisi saldo promotion ini, kita masuk dulu terlebih dahulu ke dalam menu share. Nah, di sini nantinya teman-teman langsung saja ya menggunakan kode QR yang ini atau link yang ini ya. Teman-teman tinggal salin saja linknya. Setelah berhasil tersalin, nantinya teman-teman share saja link ini ke sosial media, Telegram, WhatsApp maupun YouTube, yang dimana nantinya jika ada orang yang mendaftar menggunakan link kita dan melakukan deposit, maka kita mendapatkan pendapatan gratis 3 tingkat. Kita masuk terlebih dahulu di tim. Nantinya di sini ada 3 tingkat ya, yang dimana level 1 kita dapatkan 10%, level 2 5%, dan level 3 3%. Contohnya seperti ini ya, misalkan ini kita ya, ini di sini kita mengundang di level 1 3 orang misalkan ya. Di sini jika ada orang yang deposit yang 3 ini, maka kita dapatkan di 10%. Selanjutnya yang 3 orang ini mengundang lagi misalkan seperti ini grafiknya. Nah, nantinya di sini adalah level 2, ini adalah level 1. Dan di sini lagi nanti jika ada orang yang mengundang ya. Di sini seperti ini misalkan ya. Nah, yang ini adalah level 3. Begitulah grafiknya untuk penjelasan level-level yang ada di dalam website trcmining.co ini. Oke, apakah di sini saldo depositnya sudah landing? Nah, bisa dilihat di sini sekarang admin sudah memiliki TRX deposit quantity atau limit penarikan admin sudah punya karena deposit. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke withdrawal untuk melakukan penarikan. Nah, di sini admin sudah memiliki limit penarikan yaitu sekitar 0,9 TRX. Sebelumnya itu di sini kita tekan terlebih dahulu di sini ya, kita memilih dua cara untuk melakukan withdraw. Yang pertama basic account atau terhitung dari limit penarikan. Sedangkan untuk promotion account ini tidak memiliki limit penarikan, bisa WD setiap hari tanpa batas jika sudah memiliki saldo promotion account. Nah, kita di sini pilih basic account karena saldo admin ada di basic account ya. Nah, di sini kita masukkan jumlah yang ingin kita WD sekitar 0,9 TRX. Semua limitnya ya. Nah, untuk addressnya ini kita tempel saja address yang ada ya, address yang ada di dalam aplikasi, maksud saya address yang ada di dalam wallet ya. Di sini admin menggunakan Tronlink Pro. Di sini kita salin aja untuk addressnya. Setelah berhasil tersalin, kita kembali ke dalam website yang tadi. Nah, di sini langsung saja ditempel ya address yang tadi. Nah, setelah berhasil langsung masukkan kata sandi penarikan yang kita dapatkan di awal tadi ya. Nah, setelah berhasil memasukkan semua data penarikan, langsung saja kita tekan konfirmasi. Nah, di sini withdrawal success ya, berarti penarikan kita sudah masuk ya. Oke, kita lihat pop-up-nya. Di sini bisa dilihat juga ya bahwa limit admin sudah 0 ya, karena tadinya sudah melakukan deposit sekitar 0,9 TRX, yang dimana besok kembali kita bisa WD ya, setiap hari bisa kita WD. Kita Nah, di sini admin tambahkan player utama terlebih dahulu ya. Tambahkan. Nah, bisa dilihat di sini ya, payment receipt, artinya penarikan admin sudah terproses oleh website ini. Artinya sudah landing ke dalam
aplikasi TronLink Pro. Oke, kita cek. Di sini langsung saja ya, kita cek ke dalam aplikasi TronLink Pro untuk website yang sudah kita bahas ini apakah landing. Nah, benar sekali ya teman-teman, di sini sudah landing sekitar 0,9 TRX ke dalam aplikasi TronLink Pro. Nah, oke bosku, semoga video atau konten ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika menganggap konten ini bermanfaat ya, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu dukung channel ini dengan cara menekan like, komen, dan subscribe ya. Oke bosku, akhir kata dari admin, wassalam.